Mudah-mudahan Allah berikan puasa kita ini menjadi puasa ibadah yang senantiasa diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa yang kita niatkan untuk menyantuni anak yatim dan duafa, semoga Allah jadikan keberkahan dalam hidup kita. Allah jadikan dunia akhirat insyaallah Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, sahabatnya, dan kita sekalian sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma ya bil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita melaksanakan acara kita pada sore hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah kita baca Suratul Fatihah ini, apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, wabil khusus yang hadir di sini senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga kita doakan kepada saudara-saudara kita yang belum hadir di sini, mungkin dalam keadaan sibuk ataupun dalam keadaan sakit, semoga yang sakit kita doakan.